Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umat di dunia. Di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus banyak-banyak bersolawat. Dengan bersolawat setiap harinya, seseorang akan mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jana Meli. Matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Membawa kebenaran, menjaga kezaliman, petunjuk jalan Nabi Muhammad, Nabi Allah.